Siapa kita? Atau kontes ayam ketawa nasional ini diberikan kelancaran, amin. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Jenderal Edi selaku sesepuh dari P3 Aksi. Kepada Bapak Jenderal Edi dihaturkan. Ya, duduk saja ya. Hah? Harus berdiri ya? Aduh, udah jalan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Haji Gus Hitam. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para sesepuh guru besar, cara-cara guru besar. Ayam ketawa ada Haji Dhani, ada Pak Saikal, ada Haji Hukum, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Juga saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan para penggila. Saya sebutkan penggila, ya, hobi. Ya, pada siang hari ini kita dapat kumpul hadir di GOR pesantren yang dikelola oleh Gus Hitam. Sekali lagi kami selaku sesepuh mengucapkan terima kasih apresiasi kepada Gus Hitam yang telah melaksanakan lomba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai Gus Hitam Soebul Bait. Yang saya hormati Pak Brigjen Edi. Yang kehormatan dari Wakil Korwil, saya atas nama Tuan Rumah menyampaikan banyak terima kasih.
berterima kasih sebesar-besarnya, jazakumullah khair ahsanul jaza, atas kehadiran, atas partisipasi panjenengan semua yang hadir di kontes Ayam Ketawa Nasional yang ke-6 di Wonosobo ini. Semoga seperti halnya berangkatnya panjenengan sehat, bahagia, selamat, juga sampai rumah kembali dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, rizkinya tambah melimpah. Allahumma, minimal daripada kegiatan ini, minimal saya berkeinginan nanti punya harapan, karena diriwayatkan dalam satu cerita itu nanti di yaumul hisab, di hari penghitungan, ada orang yang ahli maksiat, orang yang penuh dosa, itu mau digiring dimasukkan ke dalam neraka. Dan banyak sekali pertanyaan malaikat yang sifatnya menunjukkan sifat rahimnya Allah, belas kasihannya Allah, maghfur rahimnya Allah. Sampai orang itu ditanya yang terakhir, kenal tidak dengan orang yang senang dengan orang soleh? Akhirnya, oh saya kenal dengan Pak Miming. Wah, mudah-mudahan Pak Miming juga orang yang soleh, sehingga kita nanti di akhirat pun kita dikumpulkan. Allahumma. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat dan sukses. Semoga acara ini ya berjalan dengan lancar, menghasilkan para juara yang benar-benar juara, sportif, dan tentunya kita sehat afiat, berkah dan memberkahi, lancar, berkah, manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak lupa tadi ya, Gus Asrof dari Jombang ini, Pondok Pesantren Jombang juga hadir di sini. Saya mohonkan untuk doa akhir sebelum penutup. Ya. Allahumma yassir lana jami'a umurna jami'a umur dunia wal akhirah. Allahumma ya yassir yassir ya mutabbir tabbir ya musahhir sahhir. Sahhil 'alaina kullu nasir bi jahi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل هذه الفالقة مباركة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذه المدرسة مدرسة العسرية مدرسة النافعة مباركة في الدين والدنيا والآخرة. واجعل تلاميذها من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا من أهل الشر والضر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا صالحا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا، مبارك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك ومهتياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk panitia dan para sesepuh ketua P3 Aksi, sedikit saya mau nge-review ya format penilaian penjurian Ayam Ketawa. Mungkin teman-teman udah hafal, saya hanya review aja sedikit. Untuk seni suara itu kelas dangdut remaja, untuk ketukan 6 ketuk, dewasa 8 ketuk. Untuk kelas low remaja 3 ketuk, dewasa 4 ketuk. Itu aja. Penilaiannya juga ada 5 format ya. Jadi bukan hanya ketukan aja yang dinilai. Ada angkatan, suara tengah, irama, kualitas suara, dan juga penutup. Untuk kelas durasi penilaiannya, untuk tanda bunyi 20 detik pertama ya dapat tanda bunyi, selanjutnya 30 detik baru dapat tambahan poin. Ya, saya kira itu aja sedikit dari saya format penilaian. Terima kasih. Kita yel-yel, masih semangat ya. Kalau saya ucapkan siapa kita, jawabnya P3 Aksi.
P3 Aksi Jaya. Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? P3 Aksi. P3 Aksi. P3 Aksi. Ayam ketawa. Alhamdulillah. Saudara kita
panjang umur, sehat selalu lagi. Minum dari Lampung itu. Silakan nama-nama yang saya sudah sebutkan. Mas Tio Arena. Ini ayam jenis apa ini, Pak? Radu Asih. Radu Asih.